Hak ni kita mari tengok pula dia mau tulis kata adakah dapat fahlo seorang tu sibuk berzikir tak apa. Adakah dapat seorang pahala seorang sibuk berzikir. Sibuk berzikir Arab panggil istirahat. Duk bermasyur, sibuk dengan duk berzikir. Zikir tak ada sebut zikir apa-apa. Bila kata zikir ni dia umum sangat. Nah, zikir ni sebut Allah. Panggil zikir lah tu. Allah, Allah, Allah. Sebutkan Allah, kita panggil zikir lidah. Kita panggil zikir. Lepas tu zikir saat ni dia banyak bagai pula. Kalau tasbih, subhanallah. Kalau takbir, Allah akbar. Nah, tahmid, alhamdulillah. Tahlil, Allah. La ilaha illallah. Selawat, Allahumma salli ala Muhammad. Semua tu zikir. Nah, lepas tu ada orang capu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Opak situ, tasbih ada, tahmid ada, tahlil ada, takbir ada. Ada pula hawqalah, la hawla wa la quwata illa billah. Kan semua dah sebut Allah dah, kata dalil ada. Itu panggil zikir, zikrullah. Tak kalau kata subhanah, dia panggil tasbih. Tak, alhamdulillah, dia ada puji, lillah. Baik, lepas tu pak noknya macam mana ni? Orang tu duk sibuk dengan berzikir. Apa dia? Seorang tu sibuk berzikir benda yang sunat. Saat ni lah macam saat ni lah sunat. Ketika menuntut ilmu yang wajib. Ketika menuntut ilmu yang wajib. Seperti kita menuntut sekarang. Ni, siapa ni? Lepas tu, duk sibuk dengan zikir kan? Ni, duk mengaji, duk sibuk nak mengaji. Lepas tu la ilaha illallah, la ilaha. Gitu, ke mana? Ada ke lagu tu amal-amal ni? Kalau ada, selur deh. Nanti hari. Tak boleh. Dia kerana mengaji ni apa dia? Kita nak dengar, nak perhati. Nah, ini pun lebih banyak satu bagi zikir. Kita kenal tak zikir tu, kita mengaji bab zikir dalam kitab ni ada sekali-kali cakap bab zikir. Zikir ni maksud menuntut ilmu zikir. Maksudlah zikir semua. Bila tersebut cara hak agama, maksudlah panggil zikir. Dia silap faham. Indah ni orang duk berayak aku duk. Subhanallah, subhanallah. Lengok lagi. Jangan nama tak hadu. Kan nak lagu tu nak keluar daripada majlis pergi suku. Tak boleh. Tak boleh salah faham. Adab pun punah. Itu dia. Lagi pula apa yang memandang renah dan menghina. Dia duk bayar, kita duk dengar. Kena dengar, perhati, panggil perhati. Fastami'u, dia suruh perhati dengar. Bukan dengar, dengar saja tu dia pun ni. Dia mau duk kecek lah belah dengar. Ni pun kata duk bayar, dia mau duk kecek. Balik tino, no, suruh duk kecek. Boleh hadir dia duk kecek, duk dengar. Tapi tak ada perhati, ni salah. Nampak kena nampak tu. Tak boleh. Kalau tak saya tu, nak keluar pada majlis. Tak boleh. Dia pengen tengok ketebah kata tak boleh tu. Siapa kan? Duduk dia, duduk acah ketebah. Tak boleh juga tu. Malah ada tegah dia duduk kecek. Dia duduk kecek. Duduk acah ketebah. Mereka pun kecek. Dia kata. Dia kena lagu anak. Isyarat jadi. Nampak tu duduk kecek. Duduk dia, duduk mengajar. Apa ke dia juga? Sabi tu duduk pesan telefon, tak telefon. Bila orang telefon masuk tu dia nak. Hello? Apa mu ni? Hilal tawajuh. Tak boleh lah. Tu dia. Dia pengen kata, bak istirahat biar ilmi. Sampai dia pengen guna adab dia tu, beradab. Beradab. Tu dia. Orang duk mengajar duk kumpulan Allah. La ilaha illallah. Orang punah habis panggil. Malaikat orang kurang biar ke dia. Tu. Apa ni rupa-rupa supa-rupa ke kurang dah panggil lagu ni. Puasa hina, puasa rendah, puasa apa. Jangan sedekah besar ilmu ni. Ta'allamul ilma. Kamai peretah tu. Sungguh-sungguh apa mentahui ilmu tu. Kita gila dalam majlis tu. Kita buat lagu tu. Jangan. Itu dia.
Lepas tu dia ada sebut masalah dalam khutbah. Misalnya, hak khutbah dulu dia bahasa baca dengan suara gini. Nah, khutbah dengan suara apa, duduk jauh tak dengar. Haruslah kita bermasyur dengan zikir. Kerana tujuan kita nak dengar. Pas tak dengar. Tak dengar sebab kita tu kurang telinga. Ataupun suara email tak begitu nyata. Maka, ataupun dengar. Dengar tak nyata. Bolehlah kita bermasyur dengan zikir. Nah, ni orang banyak. Bolehlah kita masyur. Itu pun ingat jangan mentaswih orang lain. Lagi mana tu lah. Ganggu orang lain nak dengar juga duduk. La ilaha illallah duduk tepi duduk dengar. Tak sah ke duduk berzikir luar tu. Sama dalam semaya tengok tu. Makruh kita menyaringkan tempat sunat semaya sebasa sirriyah. Zuhur asal kan. Sunat bahasa sir. Fatihah sir kita makmum. Bagi semua imam pun semaya bahasa sir. Sir. Makruh kita menyaringkan. Dobik nyaring siapa orang tepi dengan nata habis tu nyaring. Itu kata makruh selama kait tidak mentaswiskan orang lain. Selama tidak mengganggu orang lain. Kalau mengganggu orang lain, ia jadi naik pada salah pula dah. Ganggu orang lain lah kan? Siapa patihah orang lain tak suk? Dia nak gina suk dah dia. Ihdina suratah mustahil dia ni benda baik. Maliki yang mesti. Maliki yang mesti. Tinggal dia kita pun maliki yang mesti. Atik kelihatan jadi waktu. Tu. Nah, maka kena ajak-ajak jadi kohor. Kena ajak-ajak. Walaupun kita semayang seorang diri. Kata dalam jemaah, jemaah keruh seorang diri. Tak. Kalau jemaah yang mengganggu pula. Nyaring tu diri nyaring tepat disuruh koho. Itu makruh. Selama tidak ganggu. Tapi kata semayang seorang kita. Tak ada ganggu orang lain lah. Tapi makruh juga nyaring kan. Itu dia. Ini pun betul lah. Ingat-ingat. Tempat majlis ilmu tu besar. Siapa datang pada hadis kan, apabila mu lalu kot teman kebun syurga mu kena berhenti. Lalu sobat tanya, mana teman syurga? Ialah tempat majlis zikir, halqah zikir. Maka halqah zikir termasuknya halqah menutup tiap ilmu. Tu je dah. Ingat tu, kalau kita nak atur hati tak apa, dalam hati tak ganggu orang lain. Lagi pula tak ada nampak rupa kita tu merendah-rendahkan kepada ilmu. Itu je.